Halo guys, di sini kita akan belajar tentang Polaris. Ini karena tidak ada display yang lain, saya pakai display apa adanya ya. Di sini kita mempunyai display power bank ya. Kita akan mempraktekkan tentang Polaris display. Oke. Pertama, Polaris ini aslinya kalau dilihat pakai mikroskop ini berbentuk garis-garis. Kita akan mempraktekkan Polaris ini bisa dijadikan negatif ya. Kita ambil ini lapisan mikanya. Lihat gambarnya hilang. Bentar. Gambarnya hilang. Lihat hilang. Terus coba kita balik ini. Lihat. Dia menjadi negatif. Menjadi negatif kalau di horizontalkan ini berbentuk ya. Tapi kalau kita balik ke vertikal dia akan negatif. Begitu juga berpengaruh kepada semua tipe display ya. Misalkan sepeda motor atau mobil. Ini bisa kita modif. Atau kita bisa membuat kacamata. Kacamata ini ditempelkan di kacamata ya. Jadi seolah-olah orang melihat layar yang kita lihat itu tidak ada gambarnya, tapi kalau memakai kacamata yang berpolaris itu ada gambarnya. Oke, sekian ya uji coba tentang Polaris. Lihat. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan subscribe ya. Sampai jumpa.